Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat sejahtera pada hari ini adalah pendidikan jasmani dan juga kesihatan tingkatan 2. Oke, untuk hari ini adalah ujian segak. Tapi kita bukan nak membuat ujian segak. Hari ini kita nak buat perbandingan mengenai ujian segak. So, kita tengok pada hari ini adalah perbandingannya Awari dan juga Tajuddin. Apabila dia melakukan ujian segak, dia yang pertama sekali kita kena tahu bahawa ada BMI yang perlu kita ukur. Sebab dia, berat badan dia berlebihan ataupun berat badan dia unggul. Obesiti ke? Okay. So, kita kena ukur dahulu. So, kalau kita tengok Awari dan Tajuddin ni, nombornya lain lah, 19.2, 23.1 kan. So lepas tu kita akan buat beberapa bateri ujian. Untuk ujian segak ni dia ada beberapa bateri, 4 bateri, naik turun bangku. Okay, so naik turun bangku 72 denyutan seminit lah ni. Maksudnya fit ni 132, dia punya skor 5 dapat 2 lah kan. So tekan tubi dalam masa tempoh 1 minit, Awari dapat 32, so dia dapat 5 skor dia, yang Tajuddin dapat 16 saja. So skor dia 2 lah. Ringkuk tubi separah, ringkuk tubi separah ni kita gunakan metronom. Metronom 50 detik seminit, jadi dia dapat 24, dapat 5 dia punya markah, ni dapat 10 dia dapat 3. Lepas tu jangkauan menunjur pula, kelenturannya sangat hebat, baik. 47, 45. So, ni dapat 18 saja. Untuk Tajuddin dapat 2. Oh, boleh kira skor dapat 20, dapat A. 9 saja skor dapat D. So, ini memerlukan. Ya, kalau dah jadi macam ni, ini bermaksud Tajuddin ini memerlukan satu, kita panggil intervensi. Okey, kita perlu nak buat satu intervensi untuk senaman dia. Okey, bagaimana dia boleh meningkatkan dia punya kecergasan fizikal berdasarkan borang skor ni tadi. Sama juga macam pelajar-pelajar, bila dah lakukan ujian segak, dapatkan dia punya data tu daripada cikgu. So, tengok berapa nilai skornya, kena buat intervensi lah. Satu intervensi. Senaman-senaman yang boleh meningkatkan tahap kecergasan. Ini adalah contohnya lah ya. Okey, ini contoh senaman yang boleh dibuat adalah latihan aerobik. Latihan aerobik ni boleh buat jogging, berenang, berbasikal, senarobik, tengok macam mana. Kapasiti dan daya tahan otot, tekan tubi, bangkit tubi, mendagu, boleh buat macam tu. Kelenturan, duduk dan menjangkau. Okey. Lakukan 3 hingga 6 sesi seminggu. Okey, setiap sesi dilakukan 30 hingga 45 minit, intensiti 60 hingga 70. So ini dia punya panduan dia bagaimana kita nak meningkatkan kecergasan. Dapatlah ujian segak tu nanti kita dapat baiki ya. Ujian segak kita buat 2 kali kan. Tu ada itu plan intervensi lah. So ini dia punya carta dia. Buatlah apa yang kita nak buat. Naikkan sedikit demi sedikit dia punya intensiti dia. Lakuannya boleh ikut kesusahan pelajar, terutamanya waktu pandemik inilah. Itu adalah program intervensi untuk ujian segak. Okey, ujian segak semua orang dah tahulah lakuan-lakuannya ya, pernah kita buat sekolah lah. So kita buat perbandingan, kita dapatkan program intervensi yang bersesuaian dengan pelajar. Okey, itu sajalah dari saya untuk hari ini ya. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.